نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara Ibn Abid, Ustaz Mahdi, Syarudin, saya peringat yang dimiliki Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dan kita sedang bincangkan ayat yang ke-8 dari surat Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Sadaqallahul Azim. Bagaimana boleh ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak akan melihara hubungan kekerabatan dengan kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulut mereka, sedangkan hati mereka menolak, dan kebanyakan mereka merupakan orang-orang yang fasik, iaitu orang yang tidak mematuhi, menepati janji. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ini masih lagi merupakan lanjutan penjelasan tentang kewajaran dibatalkan perjanjian dengan kaum musyrikin yang melanggar, yang tidak menepatinya. Mereka ni sentiasa musuhi kamu. Mereka berupaya untuk melanggar perjanjian yang jika mereka mendapat kemenangan, pasti mereka akan menganiaya dan menzalimi kamu. Jangan berkata bahawa sikap mereka baik kepada kamu ataupun menyenangkan kamu. Mereka hanya menyenangkan kamu dengan mulut, dengan kata-kata sahaja, sedangkan hati mereka amat benci kepada kamu. Sedikit sekali antara mereka yang terdorong untuk setia di atas perjanjian yang telah pun ditandatangani dengan kamu. Kerana orang seperti ini orang-orang fasik. Wa aksaruhum fasiqun. Orang ini telah mendarah daging dalam dirinya, telah membudayakan kefasikan bagaimana dia hendak memegang, berpegang perjanji. Kerana kefasikan itu juga mereka telah menukarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menolaknya, mengingkarinya. Bukankah itu bukti kefasikan yang paling nyata? Ini sudah bahasa Arab, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Illa wala zimma. Illa ni bukan illa, illa wala zimma. Dia bukan maknanya kecuali. Itu kalau illa tanpa tanwin. Perkataan ni mengandungi tiga makna yang berbeza, iaitu perjanjian, sumpah dan juga kekerabatan dan rapatnya hubungan. Al-Imam Ibn Jarir Tabari cenderung untuk memahami makna ayat tersebut, kata perkataan ini dalam tiga makna tersebut. Dengan hujahnya bahawa ketiganya adalah benar dan ayat ini tidak mengisyaratkan yang mana dari tiga maksud dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zimmah pula berasal dari perkataan zam. Zammun ini ataupun zamma yazummu zamman. Zam makna dia tercela. Lawan kepada mahmud, terpuji. Alhamdu. Jadi zimmah adalah satu perkara yang menjadikan seorang tercela apabila melanggarnya. Seperti melanggar janji, membatalkan sumpah tanpa satu alasan yang munasabah. Saya kutub ketika mentafsirkan ayat ini, memaparkan lembaran-lembaran sejarah tentang sikap kaum musyrikin kepada kaum muslimin untuk membuktikan bahawa pernyataan ayat ini tidak bercanggah sama sekali. Kalau golongan musyrik ini mendapat kemenangan kepada kamu, mereka akan menganiaya, menzalimi, membunuh kamu dengan sewenang-wenangnya. Keadaan pada masa turunnya wahyu Al-Quran Karim di sebenarnya tanah Arab sudah cukup jelas. Seperti ini tulis Syekh Qutub. Sebelum dan sesudah, dan begitu juga ketika golongan Tartar, Mongol menyerang Baghdad pada tahun 656 Hijrah. Cukup memilukan. Para sejarawan berbeza pandangan tentang berbeza jumlah kematian, angka yang terendah yang direkodkan, kata Ibn Kathir, Abul Fida Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Angka yang paling rendah yang dicatatkan adalah sebanyak 800 ribu orang dibunuh. Dan angka yang tertinggi adalah 2 juta orang. Mereka membunuh orang tua, kanak-kanak dan jenazah bergelimpangan di jalan, tidak ada yang dapat mengurus atau menguburkannya. Sehingga menimbulkan penyakit kolera yang amat dahsyat. Sampai ke daerah Syam kerana lalat, kerana angin yang busuk yang terbang dari Baghdad itu yang disebabkan kematian ramai manusia.
Setelah berlaku 40 hari, diumumkan bandar ini sebagai aman, maka keluarlah sekian ramai orang dari persembunyian masing-masing dari dalam telaga, dari dalam kawasan timbunan sampah yang sudah kurus kering, tidak makan, hanya minum air saja. Begitulah saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Begitu juga kalau kita kaji apa yang berlaku selepas itu dalam sejarah umat Islam ketika kaum salib dapat merampas Palestin. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Kerana negara-negara Islam pada masa itu berpecah belah dan lemah. Ya, secara tepatnya pada bulan Julai 1999, ambil saja persaksian yang dikemukakan oleh seorang Kristian sendiri, iaitu ahli sejarah Gustave Le Bon. Apa nak sebut Gustave Le Bon ni dalam buku dia, The Civilization of Arab, kebudayaan orang Arab, Civilization of Arab ini, perbuatan kaum salib ketika masuk ke kawasan Jerusalem ini, Baitul Maqdis, berbeza sekali dengan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap golongan Nasrani yang telah beberapa abad duduk di situ. Pendeta kota Lovai, Reuben Daigle berkata, terjadilah satu hal yang sangat hairan bagi orang Arab menerimanya. Seketika kaum kita dapat menguasai kawasan Jerusalem dan benteng-benteng pertahanannya dipotong kepala manusia orang-orang Islam itu. Itulah hukuman yang paling ringan. Ada yang dikorek perutnya sampai terburai isi perutnya. Ataupun disuruh melompat di kawasan yang tinggi sehingga jatuh, hancur, tubuhnya remuk. Setengahnya pula dibakar selepas diseksa dengan bagai seksaan yang amat teruk. Ini apa yang berlaku di Baitul Maqdis. Saudara pendengar ini boleh kat Allah sekalian. Pernah dilakukan oleh orang Nasara kepada orang Islam, orang Kristian. Sejarah ini tulis oleh Gustave Le Bon, seorang ahli sejarah daripada Perancis, The Civilization of Arab. Sampai yang dilukiskan, digambarkan dalam kitab tersebut, buku tersebut, timbunan kepala manusia yang telah pun dicerai dari badannya, potongan tangan, kaki orang Arab sehingga ke mana sahaja pergi, jenazah terputus-putus di sana sini. Itu adalah sebahagian daripada yang mampu diceritakan dan banyak lagi. Begitu juga pendeta Raymond Daigle mengatakan bahawa pada waktu itu 40,000 kaum muslimin yang dibunuh dalam Masjid Umar. Beliau berkata, golongan kita, golongan Nasara telah pun, Kristian telah memumpahkan darah dengan melampau sekali di Haikal Sulaiman. Mayat orang yang dibunuh bergelimpangan sana sini dalam masjid. Tangan dan kaki terserak di sana sini. Seakan-akan kalau kita lihat jenazah itu nak cari dia punya anggota asal, dia tidak akan berjumpa. Kalau dicuba menghubungkan satu potongan badan dengan yang lain, dengan tubuh yang lain, kaki yang lain, tidaklah sesuai. Golongan yang bunuh ni kita tidak tahulah hati perut dia bagaimana. Kalau orang seperti ini ditanya, apa orang mana pandangan kamu bunuh orang? Bunuh orang ni bukan kerja mudah saja. Orang yang bunuh ni akan mengalami satu fobia yang amat menakutkan, nightmare dan sebagainya. Tapi dia boleh melakukan perkara itu. Kaum salib yang cukup kejam ini rupa-rupanya belum lagi puas. Lalu diadakan satu perkumpulan untuk mengumpulkan pandangan orang-orang Kristian yang ada di sana. Sama ada orang Islam dibunuh, orang Yahudi pun musuh mereka dibunuh pada waktu itu. Dan golongan Nasara yang tidak menyokong mereka pun semuanya dibunuh. Golongan Nasrani, Kristian yang sama Kristian pun dibunuh apabila didapati menyokong ataupun bersifat simpati kepada orang Islam. Saya pendengar ini boleh kata sekalian, keputusan ini dibuat dalam masa 8 hari sehingga habislah penduduk kota. Tidak ada seorang pun yang terkecuali perempuan, anak-anak, orang tua. Habis semua sekali dibunuh. Lagi Gustave Le Bon ini menulis, kemudian diusirlah kaum salib dari Yerusalem oleh Sultan Salahuddin Ayyubi yang terkenal. Sesudah Mesir dan negara Arab, Iraq dan lain-lain, Dimash jatuh dalam genggamannya, masuklah dia. Lalu dia telah pun masuk ke Yerusalem dan dikalahkan Raja Yerusalem yang malang. Apa nama dia nak sebut, payahlah tuan-tuan dalam bahasa Arab. Goy, Deluzinian. Ditawan oleh Raja Salahuddin dan dia ambil kembali Baitul Maqdis sekitar tahun 1187. Salahuddin tidak membalas dengan kejahatan terhadap apa yang dilakukan oleh Kristian. Tidak, beliau mengarahkan agar dibunuh orang-orang Kristian yang ada di sana, dirobohkan salib-salib gereja. Tidak. Menghadapi, beliau telah pun mengarahkan agar mereka ni membayar sedikit pampasan seperti orang Islam bayar zakat, namanya jizyah, dengan kadar yang amat kecil. Bahkan dia telah mengeluarkan satu circulation, satu circular yang mengatakan kepada tenteranya haram merampas harta benda orang-orang Kristian. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, lihat. Demikian juga kalau kita kaji di Andalus, pula di Spain.
selama 7 abad Islam tertegak di semenanjung Iberia di sana. Sehingga dikatakan oleh pengkaji-pengkaji barat, kalaulah Islam tidak memasuki Andalus, tentulah orang-orang Andalus, orang-orang barat tidaklah maju mengecapi kemajuan seperti yang dikecapi pada ini. Kerana mereka hanya menyambung tamadun yang telah dibangunkan oleh umat Islam. Dapatan sejarah menunjukkan bahawa Islam telah pun membangunkan gaya berfikir, mengeluarkan masyarakat Eropah yang pemalas dan hidup dalam kegelapan kepada cahaya. Kekalahan raja yang terakhir di Andalus itu namanya Abd Abdillah kepada Raja Granada, kepada Raja Ferdinand dari Castilla dan Isabel dari Aragon. Nak sebut payah lah negara-negara ni kalau peningatkan Aragon. Setelah kaum muslimin kalah, sisa yang masih tinggal yang di negara itu diberi perlindungan, diberi kebebasan meluk agama Islam, dijanji tidak diganggu. Tapi pada tahun 1499, setelah kekalahan itu, mulailah perjanjian yang ditandatangani dengan orang Islam itu dimungkiri. Mereka dipaksa memeluk agama Kristian. Kerana seorang paderi yang cukup ganas namanya Kardinal Ximenes telah menjelaskan kepada Ratu Isabel bahawa kalau Ratu masih lagi memegang teguh janjinya, Ratu Isabella ni, kalau Ratu masih lagi memegang teguh janji dengan orang Islam, maka dia akan dikutuk oleh Jesus. Dia akan berdosa di atas sikap toleransinya dengan orang Islam. Kalau nak menghapuskan dosanya, maka hendaklah dia membunuh semua orang Islam yang ada sekiranya mereka tidak mahu masuk Islam. Akhirnya Kardinal Ximenes ini punya usul kepada Ratu Isabella diterima, lalu orang Islam pun dibunuh dalam ramai, masih dibakar. Sehingga kalau kita lihat, para pendengar ini mulia kat Allah sekalian, di sana Alhamra, kalau kita perhatikan, di Andalus itu sebenarnya, 80% daripada gereja yang ada di sana adalah bekas masjid. Bahkan, perpustakaan Escorial yang terkenal di situ, kalau kita dapat lihat, sebenarnya ia hanyalah berapa persen sahaja daripada satu maktabah besar yang pernah dibangunkan dalam tahun Islam lalu. Tak sampai 1/10 seperti yang dikatakan oleh sejarawan sebenarnya. Saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian. Sidang puncak gereja Konstantinopel masih tetap berada di Istanbul pada waktu ini. Walaupun kerajaan Byzantine telah lama dijatuhkan oleh bangsa Turki sekitar tahun 1453. Tidakkah saudara perhatikan benda ni? Pusat gereja Kopti masih tetap bertegak di di Iskandaria. Kopti ni Kopti. Dan ada 2 juta bangsa Kopti yang masih lagi berpegang kepada Kristian. Mereka ni warga negara Mesir. Tidak pernah dizalimi. Begitu juga di Syria dan Lebanon. Menjadi saksi bagaimana Kristian, minoriti yang hidup di sana, hidup dalam aman damai, mendapat perlindungan daripada orang Islam sejak zaman sahabat Rasulullah SAW dahulu. Tidak pernah dizalimi. Jadi saya dengar ini mulia kasihan, ini merupakan bukti bahawa negara-negara umat bukan Islam ini, mereka zalim kepada orang Islam apabila melihat ada di kalangan rakyat yang beragama Islam. Di negara China pun tuan-tuan dapat lihat bagaimana bangsa Cina Muslim yang berasal daripada pembukaan kerajaan zaman Sa'ad bin Abi Waqqas dahulu yang mengislamkan mereka. Mereka dizalimi, dinafikan hak, dirampas segala kekayaan bumi, tidak diberi pendidikan yang proper kepada rakyat beragama Islam ini. Ini semua bukti yang kukus ya, bahawa Islam ni sebaik-baik cara hidup yang tidak pernah zalim kepada orang lain. Bahkan ditulis oleh Profesor Allahyarham Dr. Hamka, jika di Indonesia tidak ada pun orang Kristian yang dizalimi, hidup mereka dengan aman damai walaupun mereka minoriti. Tapi kalau mereka berkuasa di sesuatu negara, habis dipenggal, dianiaya, dibunuh orang Islam itu. Seperti yang berlaku yang kita lihat dalam abad ke-20 ni, apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina. Semuanya membuktikan bahawa sikap pengusahaan musyrikin yang tidak ada noktahnya kepada Islam. Kezaliman yang tidak pernah ada kepada kemanusiaan. Tetapi orang Islam bila mereka memerintah, memimpin, walau mereka tidak menegakkan Islam, rahmat itu tetap ada. Jadi ini satu peringatan untuk umat Islam agar sedar bahawa Islam ini meminta daripada mereka berjaga-jaga, dan satu daripada tanda takwa itu adalah berjaga-jaga terhadap musuh-musuh yang merancang siang malam untuk menghancurkan mereka. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkara ini untuk membuka minda pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.